Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan pendaftaran melalui chat ke nomor WhatsApp 0815-4954-7824. Silakan isi identitas pasien, jelaskan keluhannya, dan pilih layanan ruqyah mana yang sesuai dengan kebutuhan maupun situasi Anda saat ini. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Jadi tanggal 19 ibu meninggal. Nah, ibu meninggal kemarin. Ibu orang tua di mana? Orang tua istri. Oh, yang meninggal orang tua nah, istri. Orang tua istri. Di mana? Di sini dekat juga. Di Jeruju. Jeruju juga. Saya kira nipah kuning dalam nih. Yang di sana? Di sana. Nipah kuning dulu. Iya, jalan nipah kuning. Rupanya di jalan karet ya. Jalan karet. Makanya saya serlokan takut ada dua kan jalan nipah kuning kan. Sini dalam. Pikiran saya sana, maka saya bilang jam 4 kan, perkiraan dari rumah ke sana kan berapa kilo tuh, rupanya nipah kuning dalam, masih kejar lah. Tadi saya sholat di Pancasila. Oh, di Pancasila. Nah, dari Pancasila ke sini kan sekitar 12-15 menit lah. Ini ibu, siapa nih? Kakak. Oh, kakak. Rukiah sama Wawa kapan? 2020 ya. Iya, kalau kita pulang. Oh iya, habis COVID itu kan. Dulu sebelum COVID pernah kan dok, saya ngikutin dokter kan sudah lama tuh dok. Ngikutin dari YouTube tuh. YouTube yang pertama. YouTube yang pertama. Iya, dokter masih di puskesmas Cuket kan. Nah, saya ngikutin kan. Terus ngikutin gitu kan, kita belum ada tanda-tanda kayak gimana. Terus apa namanya? Masih video apa? Setelah saya pindah ke Tumbang Titi, kebetulan kerja promosi kan gitu dok. Nah, setelah di sana istri tinggal di sini kan sendiri selama di sini. Nah, di sini berdua sama inilah. Ada kakak juga yang jaga gitu gantian karena saya di Tumbang Titi kan. Jadi tinggal di sini sejak kapan? 2019. Begitu saya promosi jabatan tuh lah, istri tahu kesurupan gitu dok. Kesurupan? Iya. Cukup sakit, pusing kepala awalnya jauh-jauh. Pikiran akut, katanya minum obat. Semenjak tinggal di sini? Dari awal pindah, udah berapa bulan gitu. Udah berapa bulan pindah sini, jadi sering sakit kepala? Kapan biasanya? Nggak tentu. Pusingnya tuh nggak enak lah pokoknya gitu. Apakah misalnya setiap sore, udah menjelang sore, matahari terbenam sakit? Bisa asal gitu. Kayak gitu? Sering mimpi buruk dulu itu. Ibu awal-awal ini ya di sini mimpi buruk terus lah. Mimpi air lah. Mimpi air. Air bak tuh lah. Air bak. Air bak. Besar sekali yang banyak. Sampai sekarang masih itu. Masih. Jadi dari 2019 berapa bulan setelah tinggal di rumah ini mulai sering mimpi buruk dan sakit kepala. Mimpi yang binatang. Mimpi binatang. Rukiah dengan Wawa kapan?
Ini terakhir kapan? Terakhir 2021. Itu enak sih, kayak habis Rukia sama Wawa tuh enak. Enak. Setelah Rukia dengan Wawa, yang terakhir? Enak sih, enak. Cuman tuh suka didatangin yang datang tuh nanti serupa, nanti keluar sendiri gitu. Serupan? Gitu, pokoknya yang dari luar tuh masuk ke rumah gitu, masuk-masuk ke badan. Pernah rasa? Kayak dia nih tahu gitu, dok, ada nih kayak gitu, dok. Kayak gitu. Oke. Dulu pun sempat dan akhirnya karena saya bingung, karena keluarga juga kan sempat juga kita berobat, dok. Berobat ke dukun lah, pinter. Gitu. Iya, karena keluarga kan masih agak ini sih, keluarga besar nih ngeliat dia gitu, dok, kan karena saya juga kerjanya jauh, terakhir saya di Batu Licin. Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Banjar. Kapan itu? Awalnya sih nggak sengaja sih, karena kakak yang berobat, jadi tuh 2020 pertama kali, dok. Sebelum dengan Wawa ya? Ya, sebelum. Nah, terus Rukia dengan Wawa enak. Rukia dengan Wawa enak. Berapa lama? Berobat itu pun enak nggak, dok? Maksudnya tuh, sama kak saya kasih tahu sama yang kakak yang ngobatin saya tuh. Saya bilang, saya mau Rukia, tak apa-apa, dong, Rukia aja. Jadi setelah diobati itu enak berapa lama? Enak, tapi itu jadi suka ngeliat-ngeliat gitu, dok. Setelah berobat sama dukun itu, dok? Setelah berobat dengan Wawa? Oke, jadi yang sekarang ada ngerasa keluhan lagi sejak kapan? Maksudnya tuh kayak rasanya suka aneh gitu, dok. Maksudnya enggak juga sih, maksudnya tuh nah, daftarnya sebelum itu kan? Iya, cuma tuh abis malam meninggal tuh jadi kayak drop gitu, maksudnya tuh mulai langsung masuk, cepat masuk gitu. Bentar, yang belakangan ngerasa, yang apa, daftar tuh bulan September kan? Sebelum mama meninggal. Berarti kan udah terlalu parah, benar sih. Tapi udah ngerasa gangguan lagi kan? Pengen Rukia lagi gitu. Kami suka cekcok aja sih sama itu. Orang berantem terus gitu. Nah itu yang mau saya tanya tuh. Jadi alasan Rukia yang sekarang nih dengan saya nih, karena sering cekcok tanpa ya, sebab yang jelas. Setelah saya resign kan, sebelum resign berobat sama yang orang pincar itu. Ya kan saya bolak balik ke sini kan. Akhirnya karena istri ini semakin itu, saya lihat kan, jadi saya putuskan resign lah nih, saya nggak ada kerja, saya resign dulu. Sempat berobat sama yang orang pintar ini, begitu kan. Tapi istri merasa enak, gitu kan. Dia sampai, apa, pakai pelindung ini rumah, dilindungin di tempat penjuru gitu, pakai minyak, kita sampai beli minyaknya dulu. Saya saking saya bingungnya gitu kan. Akhirnya setelah itu, enak ah istri, gitu kan. Cuma yang saya rasain di rumah ini, kalau saya dok, gak betah gitu dok. Jadi, nah ini mulai kapan? Semenjak 2021. Bukan semenjak diobati? Belum. Sebelum, jauh sebelum yang diobati orang pintar? Sebelum. Saya pun ngerasanya itu, apa namanya, gak seret sebenarnya dok. Cuma, istri ngerasanya cocok, kayak gitu. Rumah ini? Kayak berobat. Kok berobat dengan orang ini? Ya, sebenarnya saya enggak seret sebenarnya. Cuma istri ngerasa saya udah enakan kok. Ah, kayak gitu loh kan. Jadi akhirnya ya udahlah mungkin. Obatnya gimana sih? Pakai bacaan Quran enggak atau bagaimana? Yang terdengar di telinga cuma bismillahirrahmanirrahim. Laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Terus disuruh zikir Allah aja, cuma Allah 1000 kali gitu. Zikir Allah 1000 kali. Sholat hajat. Harus sholat hajat. Berapa kali terus zikir Allah 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 gitu. Saya pun disuruh kayak gitu juga kan. Cuma sebenarnya saya ngelakukannya enggak serak. Kenapa? Saya enggak nerima aja, bukan kayak gini sebenarnya caranya gitu maksud saya. Tapi kan zikir-zikir. Iya, cuma rasanya tapi si istri saya ini yang rasanya benar enak gitu dia bilang. Ya soal sembuh sih sembuh. Kayak gitu dok, cuma gitu. Nah, terlepas dari itu, selama di rumah saya coba sabar, tapi dari tahun kemarin lah, 2022 apa, saya nggak bisa bendung lagi dok. Jadi istri cuma salah ngomong sedikit aja, saya rasanya emosi udah. Emosi, kadang pun saya sering keluar, mending tak tinggalin aja gitu. Ya nggak menghindari percekcokan.
Jadi setelah berobat dengan orang pintar itu, yang rasa nyamannya apa? Mimpi buruk hilang. Hilang, tapi kita tidak tahu lagi gitu dok. Yang dibilang udah ngerasa enak tuh maksudnya gimana? Kayak sakitnya, kayak dulu kan suka sakit perut. Sakit-sakit di badannya hilang. Badan kita hilang. Kesurupannya udah enggak pernah lagi. Kesurupan yang suka malah kalau misalnya habis maghrib gitu, tapi yang dari luar-luar gitu yang suka masuk, enggak ngerti, enggak jelas juga sih. Setelah berobat dengan orang pintar itu. Pokoknya enak lagi tuh dok, pokoknya. Tapi ya pun enggak enak kemarin tuh. Dimaksud enak tuh apa? Maksudnya dari badannya tadinya suka sakit. Udah enggak sakit lagi. Ya, udah enggak sakit lagi. Tapi masih sering kesurupan. Nah, kesurupannya yang cuma sampai suka misalnya nengok yang lebih jelas, lebih kerasa gitu. Setelah berobat dengan orang pintar. Kadang ngomong sama saya gitu. Jadi lebih jelas nengok penampakan. Kemarin udah dibantu Wawa kan, udah suruh keluar. Disukan jadi mata kan. Terus itu lebih jelas awalnya tuh waktu habis berobatkan dia ngomong Wawa tuh udah enak. Setelah dirukyah Wawa. Udah enggak terlalu jelas ngelihatnya kalau ini. Tapi masih jelas ini masih. Sampai sekarang masih sering ngeliat penampakan. Jadi ibaratnya mimpi buruk masih. Mimpi buruk sih jarang-jarang ya sih dokter sambil kayak. Tapi masih. Saya kali mau nggak enak, suka dikasih petunjuk gitu dok. Jadi ngeri, jadinya ke depan ngeri sama ke depannya gitu. Pengen, okay. Maksudnya undang dokter lagi, pengen bersihkan gitu dok. Maksudnya iya, mungkin iya. Ada sisa-sisa. Kantongnya taruh kan. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu dari dukun itu? Dukun yang dia berobat? Bukan. Siapa kamu? Penjaga. Kamu ke dia dari kecil? Bukan. Oh, jadi kamu siapa? Dari rumah ini? Hah? Kamu dari rumah ini? Kamu tinggal di sini? Penghuni rumah ini? Kamu laki ke perempuan? Laki. Enggak, saya cuma nanya. Coba, kamu akses otak dia pakai mulut dia. Nah, ngomong pakai mulut. Enggak usah dilawan, biarkan. Dia mau ngomong, biarkan aja. Oh, kamu tinggal di sini. Nah, terus kenapa kamu masuk ke badannya? Kamu penghuni asli tempat rumah ini atau kamu ditanam ditempatkan disuruh orang tinggal di sini? Enggak disuruh orang. Memang kamu tinggal di sini. Oh, terus kenapa kamu masuk ke badannya? Balas dendam ke dia, ke suaminya. Keluarga di sini. Kamu mau balas dendam dengan keluarga di sini, dengan mereka ini? Terjebak di sini. Tergencet di sini. Bertahun-tahun di rumah ini. Di tanah ini. Kamu terjebak di tanah ini. Di tanah yang di bawah bangunan ini. Ditimpa. Oh, dulu kamu ada di sini, itu seorang bangun rumah ini, kamu ditimpa. Nggak masuk akal. Kan kamu bisa aja pergi. Tempat kamu. Tanah ini tempat kamu. Terus ada orang bangun rumah nih, kamu ketimpa. Jadi kamu balas dendam
ke orang yang tinggal di rumah ini sekarang gitu loh. Kenapa kamu gak bahas dendam dengan Pak Tukangnya yang dulu nih Pak kamu? Disuruh. Ya, disuruh. Kamu disuruh ngacau dia. Ngacau dia. Ketahuan kan? Tadi dia tuh muter-muterkan kita dulu. Mereka nih pikirannya ini apa sederhana. Kita putar-putar akhirnya ngaku ya. Oh, kamu disuruh. Karena enggak masuk akal kan? Jin penghuni sini ditimpa terus ngacau dia kan enggak relevan gitu kan. Nampak bohongnya dia tadi kan. Kamu emang bohong, cuman kamu enggak terlalu lihai bohong gitu, Pak. Jadi enggak mudah enggak tertipu, alhamdulillah. Oh, kamu disuruh untuk nyakitin dia. Sejak kapan? Udah lama. Lama baru. Semenjak dia semenjak dia menikah kan? Sebelumnya lagi. Apa salahnya kok? Tak ada salah. Dia tidak ada salah. Kamu cuma ditugaskan aja. Ya. Tugas ya, terus kamu ni. Iya, emang kayak gitu. Kan saya perlu tahu dulu. Shit. Siapa kau? Saya bukan siapa-siapa. Saya orang biasa. Oh, tugas kamu apa nih? Misahkan dengan suaminya. Hancurkan rumah tangganya. Semuanya. Semuanya. Hidupnya. Mati. Sampai mati. Mati ya. Mau buat dia mati. Anaknya mati. Waduh. Itu yang dia sakit-sakit perut, sakit kepala tuh perbuatan kamu? Lain. Oh, itu lain. Oh, kamu ini baru berarti? Waktu itu kan dia diobatin paranormal tuh. Itu kamu udah ada belum? Oh, belum. Oh, baru. Kalau kamu yang belakangan ini nih? Baru-baru ini? Oke. Ya udah. Kamu dikirim dari jauh ya? Hah? Pakai jarak jauh gitu kan? Enggak, maksud saya kamu dikirim lewat angin gitu kan? Tanya terus. Pakai media apa? Foto, pakaian, nama. Ya, nama dia. Apa? Kamu disebar di depan? Ya, rumah ini ditanam. Mau tanam di mana semen semua? Ya kan? Tahu aku kocak. Ini namanya interogasi. Saya tidak percaya kamu kok. Tenang nggak? Saya kan cuma interogasi. Ya intinya kayak gitulah, cara-caranya kayak gitu, cuma interogasi. Kamu tinggal di mana di badannya? Di pundak, dada, bahu kanannya nih. Oh, oke. Nah, ini kakak ini ngundang saya, dia nak bersihkan badannya. Saya ini bukan orang hebat, saya tidak ada apa-apa. Saya cuma berdoa minta kepada Allah aja. Rupanya ada kamu. Dia kan tidak tahu tadi nih. Dia bilang badannya sakit, sering mimpi buruk, sering bertengkar dengan suami. Dia ngundang saya ini bukan karena saya hebat, cuma karena saya biasa aja membantu orang yang kayak gini nih. Saya tidak tahu gak rupanya ada kamu gitu lah. Nah, karena kita udah bertemu nih. Biasanya kalau saya ketemu makhluk macam kamu nih, saya ajak masuk Islam. Kamu tahu Islam? Enggak, kafir kan? Kamu kafir kan? Maaf ya, saya batuk. Kamu dikasih apa ngerjakan ini? Upahnya apa? Darah, asap, bunga, bangkai. Apa aja? Hah?
Oh, kamu anu kah? Peliharaan dukun langsung kah? Hah? Kamu peliharaan dukun? Dikasih makan sama dia? Bukan. Sebelumnya kamu hidup bebas. Hidup bebas. Di mana? Kamu tinggal di mana? Di apa? Di sungai, di hutan, di gunung, di mana? Pohon. Awalnya kamu tinggal di pohon. Terus dukun tuh manggil kamu. Disuruh kamu ngerjakan ini. Kok kamu mau? Pasti dikasih upah kan? Nah, ya kan? Dikasih apa? Makanan. Makanan, sesajian gitu. Apa aja? Anak kecil. Anak kecil. Apanya? Anak kecil. Apa anak ayam, anak kucing? Hah? Anak kecil. Takut terbongkar rahasianya ya? Nggak, gini. Saya bukan mau nantang, saya cuma nanya-nanya. Nah, sekarang saya mau ngajak kamu masuk Islam. Tapi sebelum itu, karena kamu terikat perjanjian dengan dukun, kita batalkan perjanjiannya. Terus kamu dikasih sesajian kan, untuk upahnya kan, kita batalkan juga itu. Terus kita batalkan juga dulu sihirnya. Biasanya nih kalau saya bacakan ayat-ayat nih untuk membatalkan tiga hal tadi tuh, biasanya sih kamu nanti jadi sakit biasanya. Tapi enggak tahu lah, kali gak kamu kuat kan. Maksud saya, biar enggak kayak gitu, mending kamu masuk Islam dulu. Enggak mau. Iyalah. Saya tahu sih pasti kamu enggak mau. Kalau kamu langsung mau tuh terlalu mudah buat saya berarti. Ya gitulah, namanya kita ngajak kan. Kita omongkan dulu lah, namanya ngajak kan, bukan maksa. Oke. Sekarang ayo kita sama-sama doa ya. Kita minta kepada Allah, kita batalkan sihirnya, batalkan perjanjian dia dengan dukunnya, batalkan darahnya, kita hancurkan media sihirnya dengan izin Allah, dan kita ajak kamu masuk Islam. Oke. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sadar. Tadi tuh setengah sadar ya? Masih dengar suara saya? Tapi enggak bisa mengendalikan ya? Sekarang apa yang dirasakan? Masih berat sini ya? Oke. Ayo kita lanjut. Nah, udah sadar kan? Yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita minta kemudahan kepada Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Panas kan? Sakit? Ya, udah saya bilang. Mau muntah. Tepuk sini. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Langsung ini keluar ya ini. Ya udah, dorong aja, dorong dari pinggang. Dah keluar, tinggalkan badan ini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Barakatun min Allah wa Rasulih Al-Nabila ahadun min al-Mushrikin Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Keluar semuanya jin yang datang lewat sihir. Jin yang datang lewat sihir semuanya keluar. Bismillah. Apa itu darah? Bukan. Keluar lewat mulut semuanya keluar. Yang ada di kepala, yang ada di pundak kanan, yang selama ini bersarang di pundak kanan, yang membuat benci dengan suami, yang ingin memisahkan, ingin menjauhkan, yang membuat badan sakit, semuanya keluar dengan izin Allah. Subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ya, keluar yang tersangkut di leher, yang tersangkut di leher. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi sihru inna Allah sayubtin inna Allah sayubtin. Duduk. Ya, yang ada di dada.
keluar semua ya, keluar batu. Keluar jin dari dukun, jin kiriman dukun semuanya keluar. Keluar yang bersarang di dada, yang bersarang di dada. Keluar dulu, keluar dulu. Keluar yang tersangkut di dada, dorong lagi, dorong lagi. Keluar dulu, jangan tahan. Ya, keluar semuanya, keluar semuanya, keluar. Ya. Badannya lebih ringan? Alhamdulillah. Ya, emang kayak gitu. Sakit muntah kayak gitu. Tidak ada darah. Ya. Itulah kalau minum air oke. Dia bersihkan dari dalam, insya Allah. Kalau kuatkan sikit lagi nih, insya Allah nih. Ya, berhenti, kita berhenti sebentar. Habis ini kita lanjut. Berhenti sebentar, biar bernapas dulu. Mulus ya? Pedih. Kepala berat gak? Berat? Berat? Pundak kanan masih berat? Udah enggak, alhamdulillah. Situ kan pusatnya tuh. Selama ini sering situ ya, sakit ya? Sini tiap malam saya pijit dong. Iya, gak sembuh-sembuh ya? Iya. Itu biasa kalau tempat apa di besaran tuh kayak gitu. Sekarang kepalanya berat. Bismillah. Pelan ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Keluar yang di kepala. Ya, keluar dulu yang di kepala. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Korak mulut. Iya, tinggalkan badan ini. Nah, keluar. Yang ada di lambung, yang ada di perut, naik juga. Naik ke mulut. Keluar mulut. Ya, yang di lambung, yang di perut, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar, yang ada di rahim, yang menghalangi kehamilan. Yang menghalangi kehamilan juga keluar. Bismillah. Keluar, yang ingin memisahkan antara suami istri, yang menimbulkan kebencian. Ya, keluar semua yang ada di perut. Yang ada di perut, naik ke mulut, lalu keluar. Ya, dorong, bantu pakai tangannya. Nah, dorong ke mulut. Dari perut, ke dada, ke leher, ke mulut. Ya, dorong. Nah. Ya, keluarkan. Iya, alhamdulillah. Iya, muntah. Waktu sama Wawa banyak juga muntah lah. Waktu Rukai sama Wawa. Sudah banyak. Waktu sama Wawa kesurupan juga. Iya. Ngomong juga jinnya. Alhamdulillah.
banyak. Ya, qadar Allah ini ujian dari Allah ya untuk keluarga ini. Nah, sekarang gini. Ini untuk menyempurnakan pengobatannya, tolong mandi air ruqyah ya selama 12 hari. Nah, nanti saya kirimkan cara buatnya. Nanti biar suaminya yang buatkan. Mandikan selama 12 hari itu. Ibaratnya gini, misalnya rumah dimasuki ayam 3-4 ekor, misalkan udah ada di sini setahun 2 tahun misalnya. Kan dia tuh udah berak sana sini kan, setahun ada ayam di rumahnya kan. Udah bau lah, perabotan banyak pecah. Nah, setelah ayamnya dikeluarkan, langsung bersih enggak rumahnya? Belum. Enggak kan? Nah, harus dibersihkan, masih bau kotoran ayam, banyak kotor, banyak pecah, rusak segala kan. Nah, itu maksudnya jadi ruqyah tadi itu kita minta kepada Allah untuk menghancurkan sihirnya, mengeluarkan jinnya. Nanti mudah-mudahan dengan air ruqyah itu kan disiramkan seluruh tubuh tuh. Biar dia rontok semuanya. Kita minta kepada Allah ya kebersihan kita kan, soalnya kan ini gaib kan, enggak nampak nih. Nampak itu lah. Mana-mana yang masih ada misalnya kan, entah apa gitu, Pak, bekas-bekas gangguannya itu. Maklumlah kalau lama sihir kan. Terus tadi itu awalnya kan karena dari awal udah kesurupan, jadi saya pikir mungkin mau diajak masuk Islam. Tapi saya lihat situasi ini, kasihan yang punya badan. Itulah. Dan tadi itu kayaknya pun dia langsung mau keluar waktu dibacakan ayat penghancur sihir. Jadi ya udahlah, saya ubah metodenya ke langsung keluarganya. Yang penting kan itu keluar. Iya, kita batalkan sihirnya, putuskan ikatan-ikatannya, keluarkan jinnya dengan izin Allah. Yang penting tuh itu. Nah, setelah ini semoga Allah mudahkan membentengi diri. Ya. Dengan zikir. Kalau orang nanya bagaimana magar badan, jawabannya dengan zikir. Zikir ya, banyak berzikir. Zikir pagi petang, zikir sebelum tidur. Kalau harian tuh banyakkan baca Quran. Mereka tuh nyari atau nunggu waktu kita lengah. Nah, terus saya mau ingatkan waktu haid, jangan libur ibadah. Cara? Maksud saya kalau haid jangan tidak beribadah. Haid tuh tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh tawaf, itu aja. Tiga, empat ini aja yang tidak boleh wanita haid itu. Boleh ke baca Quran, boleh. Baca Quran boleh wanita haid, tapi jangan megang mushaf. Kok ada hafalan, hafalan dibaca. Kok tidak pakai aplikasi yang di HP, nah itu kan bukan mushaf. Terus sedang haid tetap berzikir. Boleh. Soalnya pas dia haid libur. Nah, iya pasti. Memang kita mikir enggak boleh kan, jadi enggak ngapa-ngapain. Enggak, kan? Boleh. Baca Quran tuh yang enggak boleh baca Quran sama zikir tuh waktu junub. Nah, itu enggak boleh. Kalau haid tuh boleh. 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 Kalau ditanya boleh ke baca Quran enggak berwudu, boleh. Kata para ulama boleh. Lain cerita kalau megang mushaf. Itu harus keadaan suci. Sebagian ulama mengatakan harus suci megang mushaf tuh. Kalau sekarang ini kan kok kita mau ngaji enggak perlu lihat mushaf kan? Maksudnya aplikasi udah ada di HP, itu enggak sama dengan mushaf hukumnya. Atau kalau kita punya hafalan Quran, nah itu baca aja. Nah, kesalahan sebagian kaum muslimin, kaum muslimat tuh mungkin karena enggak tahu kok dia haid udah berhenti, ibadah enggak ada sama sekali. Itu incaran setan. Mudah dia. Tetap zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur baca doa, baca ayat kursi, tiga kul yang diusapkan, nah itu tetap seperti biasa. Yang enggak boleh empat aja tuh. Salat, puasa, hubungan suami istri sama tawaf. Yang tawaf sih enggak lah, kita di sini kan enggak naik haji, enggak umrah. Tiga aja nih kan, salat, puasa, hubungan suami istri. Itu aja yang enggak boleh. Baca Quran boleh, zikir boleh. Tetap beribadah, tetap melakukan ketaatan kalau pada saat haid. Intinya tuh setan kiriman paranormal kah atau jin pada umumnya, dia tuh nunggu waktu kita lalai dari zikir, itu mereka langsung datang.
makanya saat terlemah bagi sebagian perempuan, sebagian besar perempuan itu saat dia haid, karena dia tidak beribadah, dikiranya tidak boleh. Zikir pagi petang nih, zikir pagi misalnya kan, itu kan ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dikiranya tidak boleh. Wah, ini kan surat-surat Al-Quran nih katanya. Padahal boleh. Padahal boleh. Gitu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk bersihkan rumah dok, air rumah gitu dok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul masyariq, inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid, la yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib, duhura wa lahum adhabu wasib, illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahada, huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Waktu berobat dengan orang pintar tuh dia bisa nengok jin? Ya. Bisa? Bisa. Di badanmu ada jin misalnya, atau di rumahmu ini ada ini. Kayak gitu? Berarti paranormal lah. Dan dia punya teman jin. Iya. Nah, orang kayak gitu tuh ada dua model. Yang pertama, dia ngerti kenapa dia begitu. Yang kedua, tidak mengerti. Yang mengerti tuh dia tahu yang bantu dia tuh jin. Kalau orang Jawa sebutnya prewangan. Prewangan. Nah, kita secara umum sebutnya khodam, punya khodam. Yang model kedua, dia enggak ngerti. Dia tidak tahu bahwa dia bisa nengok jin, dia bisa nerawang, dia bisa mindahkan jin, dia bisa melawan jin tuh dikiranya karunia dari Allah. Memang sih semuanya pun karunia Allah. Iya. Cuman ada perantaranya kan. Misalnya gini, Allah menurunkan hujan, bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Allah Maha Kuasa kan? Tapi Allah menurunkan hujan melalui siapa? Perantara siapa? Yang menurunkan hujan? Malaikat. Allah ngasih rezeki, bisa enggak? Bisa. Allah ngasih uang kita misalnya, bisa. Ngasih apa? Bisa kan? Allah pasti bisa, tapi pasti Allah beri melalui perantara, melalui para malaikat pembawa rezeki. Nah itu. Orang macam kita nih, maksudnya yang bukan nabi gitu pak, yeah. Macam orang biasa macam kita nih, mana bisa lihat jin, mana bisa megang jin, masukkan botol misalnya, mana bisa melawan jin, mindahkan jin. Ini rumahnya banyak jin, dipindahkan, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau bisa harusnya semua orang bisa, ya enggak? Betul. Ya enggak? Ya logikanya. Gitu. Logikanya kan gitu. Dari kecil nih kita nih ada apa, kepercayaan orang kita tuh ada kembaran. Ada kembaran orang, katanya. Kembaran ya. Dia seorang Bugis tuh kan. Iya. Setiap orang tuh kalau lahir ada kembarannya, kembaran buaya ya. Jin buaya gitulah ya. Berarti saya juga ada dong.
walaupun saya bukan orang Bugis gitu Pak. Kalau kayak gitu kan logikanya kan harusnya saya pun ada. Semuanya ada. Nah, ngapa saya enggak bisa? Ngapa saya enggak bisa nengok jin? Biasa pasien nanya tuh, "Dok, tengokkan saya, Dok. Ada enggak yang ngalang saya nikah?" katanya. "Saya ini belum nikah." Saya bilang, "Saya ini bukan paranormal. Saya enggak tahu di badan pasien tuh ada jin atau enggak. Yang saya tahu mana pasien yang ada tanda-tanda gangguan jin atau tidak. Nah, itu yang saya tahu." Makanya saya nanya kan, kan biasa pasien kan, misal mau berobat, "Saya ini Dok, sering marah-marah, sering emosi tanpa sebab yang jelas, benci dengan suami." Saya tanya, "Sering mimpi buruk enggak?" "Itu tanda-tanda gangguan jin yang saya tanya kan tuh." Kata pasien, "Ah, sering mimpi ular, mimpi kuburan, mimpi jatuh, mimpi air. Hampir tiap malam Dok." Oh, dia ada tanda gangguan jin. Saya enggak bilang, "Oh, berarti di badanmu ada jinnya." Enggak kayak gitu. Antara ada jin di badan dengan mengalami gangguan jin itu dua hal yang berbeda. Karena jin itu bisa mengganggu kita dari luar badan, dan umumnya gangguannya itu dari luar badan. Contoh kita sholat nih, ada setan nih yang di lingkungan nih, lingkungan menyebar nih, dibisikkannya kita, "Ingat ini, ingat itu, ingat ini." Akhirnya kita tuh ingat perkara dunia kan, akhirnya lupa rakaat ketiga ke keempat nih ya. Nah, itu tanda gangguan jin. Itu juga, itu tapi lupa rakaat itu enggak selalu karena bisikan setan lah. Bisa juga kan dari diri kita. Ya, misalnya kita emang misalnya kerjaan banyak. Jadi sholat itu pun enggak fokus, mikirkan aduh habis ini nih. Nah, ngetik lagi misalnya kan. Mimpi buruk tuh. Itu kalau sholat di rumah tuh saya sering lupa dong. Kalau di luar enggak? Enggak. Nah, itu yang mau saya jelaskan. Kalau kita ngalami gangguan-gangguan jin itu hanya di tempat tertentu, misalnya di rumah. Kalau di rumah nih Dok, saya emosi. Kalau di luar tenang. Kalau di rumah nih rasanya malas, mau ibadah malas, mau kerja malas. Tapi kok di luar enggak? Enggak. Kalau di rumah nih mimpi buruk. Kalau tidur di luar enggak. Kalau di rumah nih sholat tuh sering lupa rakaat. Kalau di luar naik, berarti tanda itu berarti gangguannya kan hanya di rumah, enggak di badan gitu, enggak ngikut kita gitu kan. Karena kalau kita enggak di rumah, enggak ngerasakan itu. Nah, kayak gitu. Nah, kita tahunya, saya tahu di badan pasien itu ada jin atau tidak, yaitu ketika rukiah. Nah, macam tadi itu jelas kan, kesurupan itu jelas ada jin di badannya. Bukan jin dari luar masuk ke badan, bukan. Nah, ini juga sebagian orang tuh salah paham. Mentang-mentang bacaan saya ini sebagian mirip dengan Syaben Halimah. Tahu gak Syaben Halimah? Tahu. Sebagian orang ini salah paham. Jadi dikiranya kalau saya membacakan rukyah tuh saya ini manggil jin dari luar masuk ke badan pasien. Subhanallah. Padahal pasien yang kesurupan tuh, karena emang di badannya ada jin. Jadi waktu saya bacakan ayat pengajar sihir tuh muncul jinnya. Karena gini, ketika pasien di rukyah, ketika ada jin di badannya, jin itu punya dua pilihan ketika dibaca rukyah. Satu, dia keluar langsung, itulah dalam proses muntah, sendawa, batuk. Atau dia bertahan. Nah, biasanya yang bertahan di badan ini ngambil alih kesadaran. Makanya orang itu kesurupan. Mau nantang kita gitu Pak. "Kau bisa nak ngeluarkan aku gitu kan? Kau bisa nak ngalahkan aku gitu Pak." Dia tuh kan gak mau keluar dia. Karena kalau dia mau keluar, langsung keluar ya, pasiennya gak kesurupan. Dan biasanya pasien tuh batuk, sendawa, muntah gitu Pak. Itu jinnya keluar langsung. Nah, tandanya dia keluar dari mana kita tahu? Dari yang dirasakan pasien. Badan jadi ringan, pandangan jadi terang, segar katanya. Terus pikirannya plong, yang tadinya emosi, yang tadi was-was, itu hilang. Itu tanda jinnya udah pergi. Kalau paranormal Bu, nggak perlu tanya-tanya, langsung ya tengok. Oh, ada nih, ada jin ular di rahimnya nih, wah misalnya kan. Wah, ini kiriman orang misalnya. Wah, ini penjaga dari datuk misalnya. Nggak perlu tanya-tanya. Keperukian ini kan orang normal. Nggak nampak kan, ditanya. Nah, ayo, kita bersihkan rumahnya. Ini air rukiah, ini kan air kan, air biasa nih, tidak ada apa-apa. Air ini bisa tidak ngusir jin, tidak. Lalu saya bacakan ayat rukiah yang saya niatkan
untuk satu, menghilangkan sihir, dua, menghilangkan ain, tak ada orang si ain, yang ketiga, mengusir jin secara umum. Surah Al-Falaq An-Nas tadi sama surah surah As-Saffat sama surah Al-Hasyr tadi itu tujuannya tiga. Satu, untuk menghancurkan sihir. Dua, untuk menghilangkan ain. Yang ketiga, untuk menghilangkan jin secara umum. Siapapun dia, penghuni asli ke, kiriman dukun ke, pokoknya semua jin secara umum. Itu yang saya niatkan tadi. Jadi yang menghilangkan ini Allah, bukan air ini ya. Nah, ini hanya media. Hanya media. Hanya media ya. Karena kalau orang ngirim sihir tuh, misalnya ini sihir, misalnya ini rumah, misalnya ini bangunan rumah, sihir tuh melingkupinya begini. Ya kita tidak nampak sih ada ya. Apakah ini hitam atau tidak, melingkupi gini. Maka rumah tuh kadang kalau orang yang punya, orang paranormal juga tuh, kok dia nengok, ih rumah kau ini suram, suram. Ih toko kau ini gelap, suram, orang tak nampak nih, pasti orang tak nampak nih katanya. Karena dia ada juga ya, kan. Nah itulah, air rukyah ini diniatkan untuk menghancurkan itu, biar itu hilang itu. Ya. Haruskah pakai ini? Tidak. Kalau rukyah rumah tuh umumnya baca surat Al-Baqarah, itu suruh pasien. Suruh pasien. Ini pengalaman ya. Biasanya tapi tidak selalu ya. Mudah-mudahan. Biasanya setelah diruqyah dengan air nih, biasanya sihirnya hilang dengan izin Allah. Biasa jin-jin yang tadi datang dikirim tuh pergi dengan izin Allah. Karena sering berhasil, jadi diteruskan gitu, diteruskan. Bukan air ini yang hilangnya, enggak. Jin enggak takut dengan air ini, enggak. Makanya diruqyah. Maksudnya itu, jadi air ini mengandung bacaan ruqyah itu gitu. Jadi air ini hanya media. Intinya ini diruqyah rumahnya gitu. Iya. Dengan izin Allah ya. Ini belum tidak pasti berhasil. Tapi kita minta dengan Allah. Namanya ikhtiar kan? Betul. Nah, ya. Iya. Oke. Nah, saya izin ya. Iya. Saya nyemprot dari depan ya sampai ke dalam kamar ya. Boleh, boleh. Ya, bismillah. Dalam. Alhamdulillah. Dulu aku apa? Jurusan apa? Kimia saya. Kimia angkatannya Helmi, ah? Jimmy adik kelas mungkin ya dok ya. Lama dah. Lama dah. Kalau kimia tu kawan saya Tia. Tia Amelia. Tia Amelia satu angkatan. Kau cantik lah Dia kayaknya
Nurul ya, ada kata Tia itu kawan saya SMA. Dari SMA, sekelas dari kelas 1. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sekelas terus dengan dia. Tia, Weni. Weni ya. Weni kan kimia kan? Kawan saya dari SMA tuh dari kelas 1. SMA 1. SMA 1 Mempawah. Alhamdulillah, oke, cukup. Mudah-mudahan enggak ada gangguan lagi. Saya pulang. Masih banyak. Sama-sama. Ya ya. Dadah, Bang. Dadah. Kelas berapa, Bang nih? Kelas 1. Kelas 1. Di mana sekolahnya? Mujahidin. Mujahidin. Ada ponakan saya situ tuh. Kelas berapa dia sekarang? Kelas 3. Wah, anaknya Mujahidin enggak dok ya? Buk itulah tuh ponakan saya yang biasa dijemputnya. Pada sampai bilang dia lihat Wawa. Yang biasa dijemputnya itu keponakan saya. Oh. Adik ipar, anak adik ipar saya. Oh, pantesan. Dia kalau enggak di apa di kantor bahasa tuh dia jaga di tempat adik ipar saya. Oh. Adik ipar saya tuh biasa suaminya kan keluar kota. Nah, dia lah tuh menjagakan rumahnya tuh. Oh. Sama antar jemput anaknya. Mana, Dua, mana, Dua, mana, baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini, dan apa saja yang menimpa diri kita, adalah takdir Allah, dan semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, semuanya melalui sebab atau perantara. Maka sebabnya itulah yang kita kejar. Sebabnya itulah yang kita usahakan. Demikianlah juga dalam perkara sakit ini. Kita berusaha mencapai kesembuhan dengan jalan berobat. Maka berobatlah. Sebab setiap orang yang berusaha, insya Allah akan dimudahkan. Karena apabila Allah telah mentakdirkan seorang hambanya untuk sembuh, maka Allah akan mudahkan dia untuk berobat. Semoga Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan. Semoga Allah terima amal saya dan mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل